sebelumnya kita mau ngucapin makasih banyak ya yang ya buat Rumah Sakit Bina Medica dan RSIA Bina Medica Bintaro. Bintaro dan juga para dokter, terutama dokter Agriana, terus dokter-dokter yang lainnya yang ikut membantu dan suster-suster juga semuanya. Gitu. Dan pastinya tim manajemen dari RSIA Bina Medica juga. Nah, prosesnya gimana ya sayang ya? Prosesnya sebenarnya panjang, cuman panjang, alhamdulillah ya. Semua itu terlewati dengan lancar ya, karena kita sebenarnya tadinya mau normal, tapi akhirnya kondisi mengharuskan kita untuk sesar, tapi alhamdulillah kayak percaya kita lancar semuanya karena timnya juga kayak emang udah biasa semua. Profesional dan sangat bikin kita jadi kayak nggak panik justru. Dan alhamdulillah semuanya lancar sampai akhirnya baby Shaka lahir. Udah lahir. Ya, aku sehat langsung bisa berdiri after operasi. Udah bisa, besokannya aku langsung bisa mandi. Iya, jadi ya, alhamdulillah. Senang banget bisa berada dan menjadi bagian dari RSIA Bina Medica Bintaro. Bina Medica Bintaro. Ya kita tuh dari awal banget ya sayang ya, dari pas tahu hamil terus kita pastikan langsung cari rumah sakit yang bagus dan cocok sama aku tuh di mana. Akhirnya nemulah rumah sakit RSIA Bina Medica ini gitu, dan ternyata dapat dokter yang super detail, dokternya juga baik banget, gaul dokter Agriana gitu kan, asik banget. Dan sampai akhirnya yang paling aku suka adalah dia tuh pro normal banget, kecuali memang ada indikasi-indikasi, ada sesuatu yang memang mengharuskan untuk sesar, baru kita ambil cara lain yaitu sesar. Makanya aku kemarin itu jadinya sesar gitu, dan pesannya seneng banget ya sayang. Seneng banget dong, karena kita ngerasa kayak semua tim di RSIA Bina Medica ini kayak ramah banget, terus kayak pelayanannya luar biasa, kooperatif banget, mulai dari kayak kita setiap minin obat disediain dan sebagainya. Yang paling berkesan banget sih aku tempat ini dimsum di bawah. Oh, oke. Okay. Kamar bersalinnya juga bersih banget, rapi, terus kamar untuk apa ya namanya ya? Setelah bersalin itu juga nyaman banget pastinya, nyaman, luas, bersih, dan suster-suster yang ramah banget. Pokoknya recommended banget sih buat teman-teman yang pengen lahiran atau memulai dari awal kontrol pun juga bisa langsung ke RSIA Bina Medica. Betul sekali. Sebenarnya ini aku cerita sedikit ya. Jadi kita tuh kan kebetulan kita ini orang yang sama, memorable gitu yang ya kita. Jadi kita tuh kayak mau pulang aja di rumah sakitnya tuh kayak ngerasa kangen banget sama kamarnya. Bahkan dia sempat bilang mau videoin, apalagi sama dokter yang udah dari awal sama kita sampai akhirnya bersalin. Dia sempat bilang sedih mau pisahan sama dokter Agriana, karena dia ngerasa dokter Agriana ini kayak nge-treat kita bukan kayak pasien tapi kayak saudara gitu. Dan ternyata sama ya dokter Agriana ke pasien-pasien yang lain, kita ngeliatnya cuma gitu. Ke kita doang gitu kan, karena kita mungkin public figure atau apa gitu. Ternyata enggak ya sayang, ternyata kesemuanya juga memang beliau baik banget, terus ramah. Aku tuh agak sedikit susah dekat sama orang kan, tapi ke dokter Agriana itu kayak dia tuh mau sabar. Dia yang bahkan aku pernah positif COVID, dia nanya duluan, dia yang menyarankan, dia yang ini, dia ngarahin semua. Dia bener-bener segitunya deh, segitu care-nya, segitu pedulinya sama aku gitu kan. Dan gak cuman ke aku aja gitu, kayak misalkan aku iseng nanyain, iya kakak aku gini mau lahiran, atau misalkan kakak aku belum ada momongan, itu gimana ya dok, sarannya apa ya, kayak gitu. Itu dia mau untuk jawab, padahal itu kan bukan pasiennya dia gitu. Jadi menurutku kayak itu kan konsul sebenarnya. Intinya konsulin orang lain kan. Gitu kan. Jadi menurutku kayak keren banget. Dokter Agriana. Pokoknya dokter Agriana, terima kasih banyak dari kita berdua. Semoga dokter Agri sehat selalu, bahagia selalu, semoga berkah selalu ya, karena selalu membantu orang melahirkan. Ini luar biasa.
bayangin aja ibu yang melahirkan aja tuh luar biasa, bagaimana dengan dokter yang membantu ibu melahirkan. Semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga kita masih bisa berjodoh untuk mungkin momongan kita berikutnya ya, anak. Udah sempat ngomong kayak gitu kan kemarin. Iya, kedua, ketiga dia sempat bilang, aku insya Allah nanti kalau anak kedua aku gak mau sama dokter lain selain Agriana, dokter Agriana. Bismillah, pokoknya sehat terus buat dokter, sukses selalu. Iya. Yeah.